Thank you.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ini kita kan rencananya itu kan ujian sekolah kalian kan nanti April ya. Jadi bulan Maret ini saya rencananya pemadatan. Mungkin sampai akhir Maret ini kita akan bahas banyak-banyak soal untuk latihan ujian sekolah. Nanti juga kalian kan dapat apa namanya soal yang print out juga ya, yang diambil di sekolahan ya. Nah, mungkin nanti itu juga kita bahas juga. Nah, untuk hari ini tadi pagi sudah saya share di Edmodo soal untuk latihan yang pertama ya. Soal untuk latihan yang pertama itu jumlahnya 50 ya, 50 kalau nggak salah. Enggak. Nah. Nah, kita untuk hari ini bahas sekitar 20 atau maksimal 25 dulu ya. Nanti yang sisa soalnya buat minggu depan. Jadi, nggak terlalu lama juga. Oke, kita mulai. Bentar, ini masih ada yang join. Ya, kita mulai dari nomor 1. Nah, ini sebenarnya soalnya itu agak anu ya, agak bacaannya agak terlalu rumit ya. Nah, saya harapkan ini soalnya kan banyakkan reading. Nah, latihan soal ini juga saya harapkan nanti bisa berguna buat kalian yang ingin daftar di Universitas Negeri ya, lewat jalur SBMPTN. Ada yang pasti banyak yang ingin ikut toh, yang ikut SBMPTN ada nggak kira-kira yang ikut besok? Untuk soalnya ini sebenarnya lebih lebih condong ke UTBK, tapi kita bisa gunakan untuk ujian sekolah. Kita lihat nomor 1. Jadi untuk soal reading ya. Soal reading itu biasakan untuk jangan membaca soalnya dulu. Sorry, jangan membaca teksnya dulu. Jadi kamu fokusnya baca soal dulu. Kamu harus tahu soalnya itu mintanya seperti apa. Jadi kamu harus tahu kata kunci dari soalnya, lalu baru kamu tentukan kamu cari kata kuncinya itu di bacaan, ya. Kamu cari kata kuncinya di bacaan, jadi kamu tidak perlu membaca seluruh teksnya. Ya, ini trik untuk soal reading. Jadi kalau soal reading yang terlalu panjang itu, kalau kamu memaksakan untuk membaca seluruh bacaannya itu pasti wasting time ya, waktunya habis dibaca aja. Jadi kamu harus siapkan atau kamu harus cari triknya, yaitu dengan memahami soalnya dulu, karena nggak seluruh soal itu membutuhkan kita untuk membaca keseluruhan teks. Jadi kita lihat di nomor 1. Nomor 1 ditanyakan adalah the phrase taken to heart ya, ada di line 1 ini.
Ya, kita baca. Kalau soal ini kan maksudnya soal sinonim ya. Atau vocabulary. Nah, kalau vocabulary itu caranya cuma satu ya sebenarnya adalah guessing atau menebak dari konteks. Jadi kita hanya disuruh menebak ya dari konteksnya, dari bacaannya. Kita baca dari awal. A distinctively American architecture began with Frank Lloyd Wright, who had taken to heart the admonition that form should follow function, and who thought of building not as separate architectural entities, but as part of an organic whole that included the land, the community, and the society. Intinya adalah si namanya ini Frank Lloyd Wright itu dia seperti menganggap bahwa bangunan itu harus tidak bisa dipisahkan dengan lingkungannya. Intinya seperti itu. Berarti taken to heart ini lebih cocok ke yang taken seriously ya. Jadi dia menganggap serius ya, menganggap suatu hal itu sangat serius. Dia menganggap bahwa bangunan atau arsitektur itu tidak boleh terpisah dari land, community, and society. Jadi dia harus menyatu dengan lingkungan. Intinya seperti itu. Jadi taking to heart itu cocoknya sinonimnya adalah take seriously. Jadi menganggap sesuatu dengan serius. Itu untuk nomor satu ya. Kemudian kita ke nomor dua. Bentar, masih ada yang join. Nomor dua yang ditanyakan adalah in what way, ya, in what way right public building differ from most those built by earlier architect. Jadi ini kata kuncinya adalah Wright's public builds kemudian differ berbeda dari early arsitektur. Apa yang membuat bangunannya yang dibuat oleh Wright itu berbeda dengan arsitektur pada awal-awal di sana? Oke, kita lihat itu ada di line berapa ya? Bentar. Itu ada di line. Nah, itu ada di line ini ya. In very ini dari sini nih. In very real way, the house of colonial England, New England, and some of Southern plantation had been functional. But Wright, ya ini di sini ya. But Wright, the first architect ya. Bangunannya si Wright itu make functionalism the authoritative principle. The authoritative principle for public as well as domestic building. Jadi si Wright itu membuat fungsi atau dari kegunaan dari public ini itu seperti domestic building. Domestic building itu maksudnya rumah pribadi ya. Jadi, dengan kata ini authoritative principle. Jadi membuat bangunan publik atau gedung publik itu seperti domestic building atau rumah pribadi. Jadi si Wright ini mencetuskan bahwa bangunan ya bangunan publik itu harus seperti rumah pribadi. Jadi kita lihat itu ada di kita
Kita lihat ada di paragraf, sorry, ada di pilihan jawaban mana nih? Nah, jadi untuk nomor dua adalah ini. They look more like private homes. Tadi ya dari kata domestic building ya, domestic building. Jadi harus public place-nya ya, public building-nya itu harus seperti domestic building atau private homes. Jadi jawabannya adalah C untuk nomor 2. Kemudian kita ke nomor 3 ya. Nomor 3, the author mention Unity Temple because itu ada di teks Unity Temple. Ya, Unity Temple itu ada di, nah ini. Jadi pada tahun 1906, si Wright itu membangun Unity Temple in Oak Park, Illinois. The first Dutch church that did so much to revolutionize as ecclesiastical architecture in the United States. Jadi dia memberikan contoh bahwa si Oak-nya ini menyebutkan kalau si Unity Temple ini adalah bangunan pertama yang dibangun oleh si Wright. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi si penulis menyebutkan Unity Temple itu mengenalkan bahwa Unity Temple adalah bangunan publik pertama yang dibuat oleh si Wright. Dan itu menjadikan bangunan tersebut revolusi baru dalam arsitek ya. Terutama kalau di situ disebutkan untuk pembangunan tempat ibadah gereja. Kemudian kita ke nomor 4. The passage mention all the following structures were built by Wright, except kita lihat bangunan apa di teks ya yang dibangun oleh si Wright. Kecuali, kita lihat kecuali apa. Di sini disebutkan kalau si Wright itu membangun ada benar. After he turned his genius to such miscellaneous structure such as ini houses, schools, office building and factories. Jadi rumah-rumah, kemudian sekolahan, kantor dan pabrik ya. Jadi jawabannya kecuali apa nih di pilihan jawaban yang salah adalah ya kita lihat factories ada, public building ada, office juga ada, berarti yang salah adalah shortened plantation ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah D. Kemudian nomor selanjutnya. Which of the following statement best reflect right architectural principle ya. Tadi prinsipalnya dia bilang di awal itu kalau semua bangunan itu harus sama seperti apa namanya? Kalau public places ya, public places harus disetting seperti private home. Jadi dibuat seperti rumah-rumah sendiri. Kemudian kalau kedua dia bilang kalau bangunan itu harus sesuai dengan environmentalnya, sesuai dengan lingkungannya. Jadi tidak boleh lepas dari lingkungannya. Jadi kira-kira mana yang cocok nih? Kita lihat beautiful design more
important than utility, bukan. Arsitektur ini maksudnya adalah rumah ibadah ya. Arsitektur rumah ibadah should be derived from traditional design, ini tidak disebutkan. Kemudian a building should fit into its surrounding. Bangunan harus sesuai dengan apa namanya? Lingkungannya. Ya, ini tadi disebutkan ya. Jadi jawabannya adalah C. Kalau yang D juga salah ya. Public building doesn't need to be revolutionary, tidak boleh diubah, berarti salah karena dia mengubah, merevolusi bangunan publik. Jadi jawabannya untuk nomor 5 adalah C. Kemudian nomor 6, di sini ada bacaan lagi. Kemudian kita langsung ke ke pertanyaannya. What does the passage mainly discuss? Nah, kalau pertanyaan seperti nomor 6, ini sebenarnya menanyakan tentang topik dari teks. Ya, topik dari teks, maka kamu harus cari topik dari topik itu dicari dari apa namanya, menyimpulkan. Main idea setiap paragraf. Ya. Jadi topik itu dicari dengan menyimpulkan main idea setiap paragraf. Jadi main idea paragraf 1, 2, 3, dan lain-lain. Ya. Kemudian kita lihat. Kita lihat untuk paragraf 1. Jadi main idea itu sebenarnya bisa kalian cari di apa namanya, di awal ya. Biasanya kalau bahasa Inggris itu main idea itu kebanyakan ada di awal setiap paragraf. Jadi kalau mau cari main idea berarti kalian tinggal baca satu atau dua kalimat awal itu biasanya udah ketemu main idea setiap paragrafnya. Kemudian kita lihat ya, paragraf pertama, there are two types of glaciers. Yang mana yang pertama does that flow outward direction for any bla 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 namanya acid. Nah, ini disebutkan bahwa ada dua tipe dari glacier. Kemudian yang pertama adalah yang flow outward the direction dengan nama atau nama lainnya adalah mana namanya tadi acid ya. Nah, kemudian di paragraf kedua ya, paragraf kedua itu disebutkan about 20,000 years ago the Cordillerian ice age covered nearly all the mountain in southern Alaska. Jadi pada tahun ini contohnya ya, pada tahun 2000 tahun yang lalu, sorry, 2000 tahun yang lalu, 20.000 tahun yang lalu ada ice age namanya Cordillerian itu menutupi semua southern cover nearly all the mountains in southern Alaska. Jadi menutup hampir semua pegunungan di Alaska. Kemudian di paragraf ketiga. Jadi ini disebutkan kalau yang tadi namanya ice sheet adalah yang menutupi seluruh kontinen ya. Jadi ini ya, cover whole continents, menutupi semua kontinen itu benua ya. Jadi ketika menutupi semua benuanya itu namanya ice age. Tapi kalau kalau es yang menutupi kurang dari 50.000 square kilometer atau kurang dari 50.000 kilometer persegi itu namanya ice cap. Nah, untuk paragraf ketiga ini membahas tentang ice caps. Kalau paragraf satu tadi disebutkan ada dua tipe glasier. Yang pertama adalah ice age. Kemudian ini contoh ice age-nya ada di Alaska. Kemudian di paragraf ketiga ini
membahas tentang ice cap yang mana dia menutupi kurang dari 50.000 kilometer. Ya. Kemudian di paragraf selanjutnya kita lihat Di paragraf selanjutnya, the second category, ya di sini disebutkan adalah the second category of the glacier, those variety bla 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 called Alvin Glacier. Nah, ini jenis kedua. Tadi yang jenis pertama kan ice age. Jenis kedua adalah Alvin Glacier. Ya. Kemudian mountain glacier are typically identified by landform that controls the flow. Nah, kemudian disebutkan salah satu jenis dari mountain glacier adalah ice field. Ya. Jadi untuk paragraf berapa ini? 1, 2. Bentar saya kecilkan aja biar kelihatan. Nah, 1, 2, 3. Nah, 4 ya. Untuk paragraf keempat itu yang dibahas adalah mountain glacier, atau Alvin Glacier ya. Nah, itu salah satu contohnya adalah tadi ice field. Kemudian di bawahnya di paragraf yang bawahnya itu less spectacular than ice field, the most common types of mountain glacier atau tipe lain dari Alpine glacier atau mountain glacier adalah ini dan Valley glacier. Cirque and Valley Glacier. Jadi di paragraf terakhir ini membahas tentang contoh lain dari Alvin Glacier atau Mountain Glacier, yaitu ada Cirque dan Valley Glacier. Kemudian kita lihat kira-kira main idenya yang cocok apa? Main idea atau the passage mentioned we discuss, kita lihat where major glacier are located. Di teksnya tidak membahas tentang lokasinya ya, tidak membahas keseluruhan, itu tidak membahas tentang lokasinya. Kemudian yang B, how glacier shapes the land, bagaimana si glacier ini membangun atau membentuk sebuah daratan, itu juga enggak. Kemudian nomor 3, how glacier are formed, bagaimana glacier itu dibentuk, itu juga tidak ya. Jadi A, B dan C itu salah ya. Yang cocok adalah different kinds of glacier ya. Dengan tadi ya, yang pertama itu ada ice age, kemudian ada ice cap ya, ice cap, kemudian ada yang kedua itu ada mountain glacier atau Alvin glacier. Yang contoh yang pertama adalah ice field, kemudian yang kedua contoh lainnya ada Cirque dan Valley glacier. Jadi intinya ini teksnya hanya membahas jenis-jenis dari glasier. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. The word massive. Massive itu besar. Massive closest meaning to. Nah, ini kalau vocabulary ya. Massive itu artinya kan berarti besar. Nah, yang cocok adalah huge ya. Massive sama dengan big. No, dia very big ya maksudnya. Massive itu artinya adalah very big. Bisa diartikan lagi huge. Nah, ini sinonimnya. Massive itu artinya very big atau huge. Ya, jadi jawabannya nomor 7 adalah A. Kemudian kita ke next nomor 8. It can be inferred that ice age also named for which following reason. Nah, kita lihat yang bahas ice age itu ada di paragraf. Sorry, ice age tadi ya. Ya, ice age itu ada di paragraf 1. Nah,
Disebutkan bahwa the first category of glaciers include those massive blankets that covers whole continents, appropriately called ice sheets. Jadi glasier yang menutupi blanket itu kan menyelimuti ya, yang menyelimuti the whole continents, yang menyelimuti seluruh daratan. Namanya ice sheets dan must be over 50.000 square kilometer. Jadi luasnya itu harus lebih dari 50.000 kilometer persegi. Ya, luas tanah yang diselimuti oleh esnya itu harus 50.000 kilometer persegi baru bisa disebut ice sheets. Nah, kemudian kita lihat di pilihan jawaban mana yang cocok. Ya, it can be ice sheets, no. Jadi tadi menutupi area. Ya. Ya, jadi jawabannya adalah B ya, it covers large area of land. Jawabannya B yang cocok karena tadi ice age definisinya adalah glasier yang menutupi continents, large area. Jadi areanya itu 50.000 lebih ya, harus 50.000 atau lebih. Kemudian nomor 9. According to the passage, as self, ya kita lihat. Jadi kata kunci. Jadi kalau mamanya soal-soal seperti ini, kamu tinggal lihat kata kuncinya apa. Kalau tadi kan kata kuncinya ice sheets ya. Ini ice sheets. Kamu lihat di teks itu yang bahas ice sheets ada di mana, kamu baca. Ini juga nomor 9 juga yang ditanyakan adalah apa namanya? Ice self ya. Self. Kita lihat ada di sebelah mana? Icef. Nah, ini Icef. Kita baca kalimatnya. When portion of ice sheets spread out over the ocean. Jadi ketika ice sheets tadi itu menyebar sampai ke lautan, itu namanya Icef. Maka kita lihat di pilihan jawaban mana yang sesuai. Ya, di pilihan jawaban kita lihat itself tadi. Nah, ini jawabannya adalah C ya. Spreading into the ocean. Yang menyebar sampai ke lautan. Bentar, masih ada yang masuk. Nah. Ya, kita lanjut. Sekarang kita ke nomor 10. According to the passage, where was Cordillera ice thickest? Jadi kita lihat ya, kata kuncinya adalah ini. Ya, kita lihat di teks. Kira-kira bahas di sebelah mana? Tadi Cordillera, nah ini. About 20 years ago, bla 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 bla, covered nearly mountains in Shorten, Alaska, West Canada. Kita lihat ya. Dan kita lihat di situ thickest ya, tadi ditanyakan adalah yang paling tebal. Dan di sini disebut it was about 3 km deep at its thickest point in northern Alberta. Jadi tadi yang ditanyakan Cordillera itu bagian yang paling tebalnya itu ada di mana. Nah, di sini kalau di teks kita lihat its thickest point is in northern Alberta. Ya, northern Alberta. Kita lihat pilihan jawaban. Ya, jawabannya C ya, Alberta ya, ini ya. Jawabannya Alberta. Kemudian nomor 11, kata rare. Rare itu kan jarang atau tidak seperti biasanya. Unik jika bisa. Berarti yang paling cocok dari kata rare ini, yang cocok adalah yang unusual. Karena small itu sudah jelas salah ya. Valuable berharga juga salah. Widespread menyebar juga salah. Karena rare itu unik, bisa diartikan unik, bisa diartikan jarang juga bisa. Ya, sesuatu yang jarang, sesuatu yang tidak biasa atau unik, itu juga bisa diartikan. Jadi untuk jawaban nomor 11 kita bisa langsung jawabannya adalah unusual.
Kemudian nomor 12, according to the passage, ya. According to the passage in paragraph 5, ice field resemble ice cap in which the following ways. Kita lihat di paragraf 5. Jadi kata kuncinya ini pertanyaannya adalah paragraf 5 ini ya, paragraf 5. Kita lihat di paragraf 5. Paragraf 5, 1, 2, 3, 4. Saat, satu, dua, tiga, empat, lima. The second of glacier, it's a different location and fortunately called mountain of in the flow. For example, nah kita disebut one form of mountain glacier that resemble ice cap that it flows outward in several direction is as we tadi ditanyakan. Pertanyaannya adalah ice field resemble ya, ice field itu menggabungkan ice caps. Jadi ice field itu gabungan dari beberapa ice cap atau menggabungkan ice cap dengan following way. Di sini disebutkan kalau di teks ya, that it flows ya, disebutkan bahwa one form of mountain glacier that resemble ice cap, kemudian that it flows outward in several direction is called ice field. Jadi alirannya yang membentuk menggabungkan ice cap berdasarkan alirannya. Berarti jawabannya adalah flows ya untuk nomor 12. Nomor 12 tadi jawabannya adalah there flow ya, there flow ini ya. Oke. Kemudian nomor 13. The word it ya refers to, ini ada di line 16. Baris ke-16. Kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ah, yang tadi. Kata it ini ya, saya tebali. Ya, kata it ini. Nah, kalau ada pertanyaan refers to itu namanya pronoun reference. Ya, pronoun reference itu biasanya it refers to, they refers to, bla 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 bla. Nah, cara carinya adalah kamu cari kata benda sebelum pronoun. Pronoun itu kayak it, kayak they, dan lain-lain yang ditanyakan. Nah, ini it-nya ada di sini. Kamu cari kata benda sebelum it yang kira-kira digantikan oleh it. Kita baca, one form of mountain glacier that resemble ice cap that it flows ya, outward in several direction is called ice field. Jadi, salah satu bentuk dari mountain glacier yang menggabungkan ice cap yang mana itu ya, itu it-nya itu mengalir outward. Berarti yang mengalir apa? Yang mengalir berarti lebih cocok ke ya, it-nya refers to. Berarti yang mengalir adalah glasiernya ya, glasiernya itu mengalir outwards. Jadi kalau apa namanya tadi ya, untuk membedakan ice field sama ice cap itu adalah alirannya. Jadi alirannya glasiernya itu menyebar ya untuk yang ice field. Jadi kalau umpamanya ada pertanyaan tadi it refers to bla 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 refers to, kamu tinggal lihat kata benda ke belakangnya yang kira-kira diganti oleh pronoun tersebut. Jadi untuk nomor 13 jawabannya A ya. Kemudian nomor 14, a subtle.
Subtle itu artinya adalah lembut, kecil. Jadi yang paling cocok hanya slide, ya. Tidak berukuran besar. Slide itu kecil juga. Tidak terlalu besar. Kalau common umum salah, important penting juga salah, measurable bisa dihitung juga salah. Kita lihat nomor 15. All the following are Alvin Glacier. Berikut ini adalah Alvin Glacier. Tadi Alvin Glacier kecuali ya ditanyakan adalah kecuali. Nah, tadi Alvin Glacier itu pertama ada ice sheet. Kita lihat Alvin Glacier itu ada di paragraf berapa tadi? Ya, Alvin Glacier ini di paragraf second kategori namanya adalah Alvin Glacier atau Mountain Glacier. Yang pertama adalah ice field, kemudian contoh yang kedua adalah Sirgu dan Valley Glacier. Berarti yang bukan merupakan Alvin Glacier adalah ice cap, karena tadi Sirgu disebutkan, Valley juga disebutkan, ice fields juga disebutkan sebagai salah satu contoh atau bentuk dari Alvin Glacier. Seperti itu. Ya, jadi kata kuncinya adalah Alvin Glacier, kamu cari di teks ya, cari di teks. Jadi kamu cari di teks di sebelah mana, kemudian kamu lihat yang ditanyakan adalah except, jangan lupa ya di sini except kecuali. Berarti kecualinya adalah ice cap, karena ice cap itu masuk ke jenis yang pertama tadi, yang ice sheets. Kemudian kita ke selanjutnya, nomor 16. Which of the following types of glacier does the author use to illustrate the two basic of glacier mentioned? Jadi, si author itu menyebutkan dua jenis dari glacier. Yang pertama tadi adalah ice sheets, yang kedua adalah mountain glacier. Jadi jawabannya adalah D. Ini ada di paragraf 1 sama paragraf tadi yang Alvin Glacier itu ya, yang the second form. Jadi jawabannya adalah D. Jadi si penulis menyebutkan dua jenis atau dua tipe glacier. Kemudian kita ke nomor 17 sampai nomor 26. Kita langsung ke soalnya. It can be inferred from the first paragraph, all the following may have met and used a tool, except. Kita lihat di paragraf 1 mana yang menggunakan mempunyai atau menggunakan, di sini yang ditanyakan adalah berikut ini yang menggunakan dan mempunyai, membuat dan menggunakan tools. Kita lihat di paragraf 1. Cave complex in Africa suggests that human known as Australia robustus may have and might use primitive tools long before 1 million. Exact 1 million. Kemudian ini ya, yang pertama adalah Australopithecus robustus, kemudian yang kedua disebutkan adalah Homo habilis ya. Dan kemudian ada Homo erectus. Kita lihat A ada, ini disebutkan, ini juga disebutkan, dan ini disebutkan. Berarti yang tidak ada adalah Australopithecus robustus ancestor. Nah, ini salahnya di ancestor. Kemudian nomor 8. Extensive itu artinya adalah jumlahnya ya, jumlahnya banyak. Berjumlah banyak. Berarti yang paling cocok adalah numerous ya, numerous, berjumlah banyak atau banyak. Jadi extensive itu berjumlah banyak.
Kemudian kita ke nomor selanjutnya, 19. Nomor 9, which of the following does the author mention as the most important recent discovery made in Swartkranzkave? Nah, kata kuncinya adalah discovery sama Swartkranzkave. Kita lihat. Itu ada di paragraf kedua. Swartkranzkave instrument under excavation since 1940s. The earliest fossil containing lenses, blah, 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 blah. Kemudian, nah, ini kata kuncinya tadi ya, discovery ya. Penemuan, the key discovery, the key recent discovery. Key itu maksudnya important ya, penting. Penemuan penting yang ada di mana tadi? Swartkranz adalah bones from the hand. Ya, ini jawabannya adalah bone from the hand. Kita lihat di pilihan jawaban. Ya, jawabannya adalah hand. Hand bones. Ya, 19 adalah hand bones. Kemudian nomor 20. Ya, kita sampai 20 dulu aja karena waktunya sudah hampir selesai. Nomor 20, what does the third paragraph mainly discuss? Yang ditanyakan adalah third paragraph mainly discuss. Sorry. Ini menanyakan tentang main idea atau pikiran pokok, ya, ide pokok dari paragraf ketiga. Saya tadi bilang kalau ide pokok atau main idea itu dalam bahasa Inggris itu biasanya sudah bisa ditemukan di satu atau dua kalimat awal. Jadi kita lihat di paragraf ketiga. Bentar, ini paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga. The most important features of Australopithecus robustus hand was the pollicle distal thumb tip and the last bone in the thumb. Jadi ini ya, main idenya ada di sini. Important features ya, important features dari Australopithecus robustus adalah tangannya ya, dari tangannya Australopithecus itu adalah pollicle distal dan last bone in the thumb. Kita lihat kira-kira mana yang cocok. Tadi yang intinya dibahas adalah tangannya. Fitur atau ciri-ciri dari tangannya si Australopithecus. Kita lihat di paragraf di soal nomor 20. Nah, jawabannya adalah yang cocok adalah A ya. Features of Australopithecus Pithecus robustus hand. Jadi untuk nomor 20 jawabannya A. Oke. Okay. Karena udah jam 9, ada pertanyaan atau tidak untuk pembahasan soal ini? Ya. Ada pertanyaan atau tidak? Gimana? Jadi intinya kalau untuk soal reading ya, soal reading itu kalian tidak disarankan untuk membaca teksnya dulu. Jadi biasakan jangan membaca teksnya dulu ya. Jadi langsung baca soalnya, kamu cari kata kuncinya ya, intinya seperti itu ya. Kamu cari kata kuncinya dari soal, soalnya menanyakan tentang apa, lalu nanti kamu cari di teks ya, kira-kira ya. Kira-kira di teks itu
Di teks itu pertanyaannya ada di paragraf mana kamu baca, seperti itu. Ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan, maka akan saya akhiri saja. Sudah jam 9 lebih 6 ya. Oke, thanks for your participation and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.